Kamu tuh emang bingung gue mau ngomong apa. Happy birthday Lita. Pasangan lu mana tuh? Tapi justru kalau ketanyaan konsep lu dong. Anjir, ramen kulkas di studio lu demi. Jadi kalau misalnya kayak agak ya. Lu tau kan size-size 2 koper? Belum sehari. Belum sehari. Day 2 in Bali. Lihat guys, belakang gua bete. Cuma mau makan aja, lagi fokus makan. Oke guys, jadi ikut untuk hari ini kita mau ke Nusantara House, ke villanya, katanya villanya hits banget gitu. Nah, nanti kita ketemu beberapa kreator juga di situ yang pastinya. Terus dan ini semua dikoordinasikan dan dipimpin oleh Bapak Aldo. Nah, itu yang itu ya. Nah, gitu. Ya gitu. Jadi kalau kalian lagi butuh kerjaan segala macam langsung aja hubungin Aldo. Iya, jadi gua. Untuk kerjaan lebih lanjut, apalagi tentang Nusantara House, karena kebetulan Aldo itu salah satu head public relationnya Nusantara House di cukup Jakarta. Cukup bener kan? Ngawur bet. Iya kan? Enggak. Oh iya boleh deh. Iya. Lu jadi agensinya dulu. Iya. Nanti ada potongannya kecil banget, gak kayak potongan agensi lainnya sampai 20-30%. Ini cuman potongannya cuman 5-10% doang. Ini kayak lebih ke sodaku aja sih. Sodaku aja. Segala macam. Oke guys, karena harusnya kita jam 12 itu udah sampai sana, tapi karena ada beberapa kreator hits-hits yang masih mandi, nggak beberapa sih, cuma seorang sebenarnya, itu Joel di atas. Nah, ini mendingan kita kenalin dulu pacarnya Joel. Ya, itu ada kayaknya di situ IG-nya tunjukin kok. Hewan laut itu mau di nggak disembelih, mau cuman bangkainya itu halal semuanya. Hewan laut, semua yang ada di laut itu halal. Yang karnivora pun juga. Karnivora pun halal. You? Semua yang iya halal, halal. Semua yang di laut itu halal. Bahkan bangkainya pun halal. Kepiting? Nah, halal. Nah, tapi kan dua halal. Nah, itu yang itu yang masih itu abu-abu, kan masih perdebatan besar, bukan kepiting, rajungan yang dua halal. Sekarang gini pertanyaannya, kenapa diciptakan babi kalau babi haram? Gitu kan? Itu sebuah pertanyaan kan. Sekarang sederhana gini. Kalau misalnya ini diumpamakan aja. Kenapa tiba-tiba ada soal pilihan ganda? Kalau misalnya udah tahu tuh yang lain salah, ada yang satu yang benar. Itu aja ya. Itu dong cerita tentang nabi-nabi dong. Kan udah tahu dong, Ma. Nabi salah aja. Wah, masuk. Ini harus dirukiah nih. Enggak, Lita tuh enggak tahu banget tentang nabi ya. Terus gue ceritain Lita tuh tentang nabi di jalan lah segala macam. Terus dia seneng aku seneng diceritain tentang nabi. Iya, tapi seru gitu tentang nabi. Soalnya kan kalau dulu belajar cerita tentang nabi tuh kayak susah, ya, ingat aja tuh ya, susah. Susah kalau dia tuh bisa pakai. Nah, ya, itu Joel tuh. Joel tuh. Eh, ini Joel. Ini kenalin guys yang tadi mandi dan kita bikin semua telat. Ini Joel. Editannya yang. Suara editir, Jo. Editir. Eh, jangan nama-namain PR gue dong. Jangan nama-namain PR gue. Gue jamin ya, gue jamin Niko nggak ngedit yang bagian itu. Gue kan. Tiga. Kita mau main ke Nusantara House. Ya, kita mau ketemu kreator-kreator yang lain yang sebelumnya kita gak kenal, terus nanti kita akan kenalan, terus bikin konten bareng. Let's go. Pak Supir. Mari kita berangkat. Ih, kabar banget, Pak. Biasa. Dulunya babu juga. TikTokers versi. Well. Versi tapi joget anjing aja. Barang gue paling baik sendiri ya? Iya tuh. Banyak banget. Padahal gue yang videographer tapi gue cuma bawa itu. Ya, masih ada hasrat-hasrat videographer. Cuak. Hai. Guys, jadi kita udah sampai di villa yang tadi kemarin gue bilang tentang Nusantara House. Buat villanya apa? Check it out, ini ada BT Shot 321. Wah,
Saingan studio musik nih. Ini udah di take out. Saingan. Kalau Mas Dio tuh paling dewe tau gak, Pan? Ada Magnum. Oh, manis ada. Asin ada. Ada. Pedas ada. Dingin-dingin ada. Ini emang anak galaksi nih. Yang menikmati. Sangat menikmati, bro. Studionya rahasia. Wih, ini dikira gini kan kalau dendam-dendam. Guys, sekarang tuh kita lagi di studio Nusantara House. Katanya sih ada kayak studio khusus gitu di atas. Bentar. Kameranya apa? ATVS 3. Hah? ATVS 3. Aduh, masih canggih ya. Dia kok skipo kalau gitu kok. Terus dikstinginin kok. Oke guys, seperti yang tadi gue bilang kan, di atas ini ternyata ada studio yang mereka semua itu beli alatnya di bawah. Yap, oh my god, ini kayak 200 juta lebih atas kamera-kameranya. Sekarang, dan studionya bagus. Aduh, vilanya juga bagus dan mewah banget, selevel bintang 45 lah ya. Mewah banget. Dan ada dan banyak banget kreator-kreator menarik di situ. Jadi kalau misalnya buat kalian yang sangat tertarik, langsung aja follow IG-nya Nusantara House. Oke, kita mau foto shoot sekarang seperti yang tadi kalian lihat. Kamu tuh emang bingung gue mau ngomong apa. Pakai gue sekarang aja. Pupuk bawah. Oke guys, sekarang kita lagi mau main game. Kayaknya gamenya cukup seru ya, menantang ya. Cukup cetak. Jadi, let's go. Ini banyak banget orang. Gak ngerti lagi. Bener gak ngerti. Makasih. Siapa sih? 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 Siap
Kirain kamu ulang tahun. Kirain ulang tahun, guys. Oke, okay guys, jadi seperti yang kalian tadi udah ketahui, kita udah datang ke Villa Nusantara House dan juga tadi kita banyak banget main gamenya, terus makanannya juga enak-enak dan pastinya fasilitasnya wow, amazing banget bener-bener. Keren banget. Nah, buat kalian nih menurut gue ya, wajib banget datang ke Nusantara House. Nih, liat nih, Ayang lagi mau di syuting. Tuh, liatin. Oh, iya. Yah, ke gap gue. Yah. Lu gimana sih? Let's go. Ayang lagi mau di syuting, jadi kita mendingan gangguin Ayang buat syuting. Cie. Jangan gangguin toh, Ibnu, malah aku gak bisa ngomong, gak pergi gak? Onju. Aku mendatangimu loh. Please, kamu tahu sendiri kalau ada kamu aku enggak bisa apa-apa pergi. Wicit. Mana ya? Jadi tadi di Nusantara House jadi kolam berenang juga chill banget. Mendingan gua ajak salah satu manajemen dan atau bosnya dari Nusantara House. Let's go. Oke, Mas Adi. Mampus. Cuma demi Allah, guys, ini enggak gua brief. Ini langsung gua tembak aja. Jadi, ini Mas Adi kan jadi boleh enggak dijelasin lagi kan kemarin kan lu jelasin boleh, singkat boleh. Banget tentang Nusantara House. Nah, sekarang boleh enggak lu tour villa sedikit gitu Nusantara House? Ngobrol aja lah. Ngobrol aja. Apa aja sih sebenarnya yang buat konten creator itu bisa lu kasih? Gimana? Apa aja nih yang bisa lu kasih buat konten creator dari Nusantara? Sebenarnya ini tuh apa sih? Nusantara House tuh kita pengen ngegabungin semua talent dari Nusantara, dari Indonesia lah. Jadi gabung di satu villa di sini, kita bikin konten. Tujuan utamanya sih happy-happy aja sih. Kita pengen TikTokers happy-happy, kita bikin konten. Terutama kualitasnya yang harus bagus banget. Kita pengen kualitas bagus, creator happy, revenue ngikutin lah. Kita yang penting semuanya happy, termasuk Ibnu, Aldo, semuanya kita pengen semuanya bersatu jadi satu di Nusantara House. Jujur ya, gue nggak bullshit ya. Ini awal gue Mas Adi itu bilang tuh lewat Aldo tentang happy. Terus gue kira itu kayak gini. Ini orang nih ya, happy ini kagak ada SOE nih. Gue datang sini. Terus beneran anjing? Emang beneran gak ada SOE-nya ya? Beneran kagak, beneran kayak bebas ya SOE kayak. Bebas. Allah Akbar. Sekali lagi gue makasih banyak Mas. Thank you. Ibnu udah datang. Buat jangan lupa nih di follow Nusantara House. Boleh. Gak usah lah gue. Mbak, Nusantara House ya. Asik. Nusantara House sama BCU House boleh deh. Asik. Ada lagi BCU House di sini ya? Iya, ada. Gitu. Banyak yang penting happy-happy aja lah, kita bikin konten bareng, kita happy-happy. Penting jangan ragu juga, Mas. Iya, jangan. Ini bukan penipuan. Nah, kalau mau gabung juga masih bisa nih. Masih bisa. Mau gabung. Linknya di mana tuh, Mas? Linknya ada di nusantarahouse.com. I see. Nusantarahouse.com. Nah, di TikTok Nusantara House juga ada. Ini udah direkod belum sih, Mas? Aldo. Halo, nanti kerja bareng kita. Oh, agent. Oh, dia sebenarnya agent ya? Agent. Agensinya. Lihat agensi. Muka dia. Ordal tipis. Ya. Emang ordal tipis tuh emang seperti ini sih. Oke, Mas, sekali lagi thank you banget. Thank you Mas, banget. Udah diundang, Mas. Semoga sukses selalu, makin lancar. Nanti kita ketemu di Jakarta lah. Oh iya. Nanti pas Nusantara House yang Jakarta baru, Mas, gue di situ. Siap. Gitu. Kita bikin. Boleh enggak sih? Kita bikin Jakarta House. Sebenarnya gue tuh boleh join atau enggak sih? Boleh lah, boleh. Gue cuma mau nanya doang nih. Kita bikin Jakarta House. Siap. Ini janji lo. Siap. Sekali lagi thank you, ciao. Thank you. Dah. Oke, okay guys, sekarang kita lagi di Kudeta. Kudeta itu adalah salah satu spot terbaik buat ngelihat sunset. Dan karena kalau di Bali itu nggak ada, nggak afdol kalau nggak nyancet. Jadi let's go, sunsetan. Boom. Ini couple. Pasangannya mana tuh? Aduh, ada. Kosong. Guys, kita tuh kasihan banget sama Nico dari tadi ya. Udah videoin, fotoin, segala macem. Tapi dia sendiri, aduh bisik banget buset. Tapi dia sendiri. Pasangan lu mana, Bo? Bagi kalian yang sangat tertarik terhadap editor ganteng kelas papan atas, langsung aja di sini IG-nya Nico. Langsung di follow. By the way, tempatnya ini oke sih. Apalagi buat nyantai-nyantai ya. Pas banget pas pulangnya tuh masuk angin gitu. Pas banget. Kan udah ada boosting. Enggak ada tolak itu. Benar. Tolak atau anta? Sama. Dua-duanya. Ada ip. Ini apa? Imbus. Oh, ya. Ciao. Kopak ya. Bisa. Woi. Anjay. Anjing udah mebatin.